lagi di mana? Kok suaranya blubuk-blubuk ya? Hah? Diving? Nyelam maksudnya? Kok nyelam bisa nerima telepon? Boong ya? Lagi pijit plus-plus ya? Udahlah putus, udah putus-putus-putus. Dikiang kita naik. Sinyal kencengnya RS Telet bikin kamu gak bisa ngeles. Buru-buru banget, Mbak. Gelasnya sekalian saya cuciin ya. Mari. Kenapa, Mas? Mbak tahu dia siapa? Oh, Mbak Rima. Sudah. Nanti aku ganti. Aku Ale. Rima.
Aku sudah berusaha cari yang sama persis. Aku pikir perempuan seperti kamu lebih bisa menghargai orang lain. Aku pikir laki-laki seperti kamu bisa bersikap sopan ketika masuk tempat orang lain. Besok aku balik lagi ke sini dan bawa gelas yang sama persis. Kamu mau pulang? Aku mau ke tempat Bu Sofi. Aku anterin. Seperti biasanya. Terus kopinya satu untuk Mas Ale. Ini untuk Riko. Hari ini dia ulang tahun kan? Aku sering lihat kamu di sini. Ini tempat teman ibuku. Aku selalu ke sini tiap sore. Selalu sendiri. Sendiri adalah cara terbaikku untuk bahagia. Aku tak harus khawatir dengan ketakutan orang lain. Ketakutan. Mewarisi sesuatu dari orang tuaku sampai akhirnya mereka tahu dan menganggapku adalah monster yang harus dihindari. Orang-orang sepertiku memang tak pantas berada di tengah-tengah mereka yang seolah menjanjikan pelukan tapi entah untuk siapa. Kadang kita sering salah mengartikan perlakuan orang lain. Kau ingat gelas yang kau pecahkan kemarin? Kau tak pernah tahu rasanya menjadi ancaman bagi orang lain. Enggak sekalian makan, Mbak. Nanti tinggal pesen lagi aja ya, Mbak. Mungkin setelah kamu tahu tentang aku, kau juga akan merasa terancam. Kau tak mau menerima bahwa di sekelilingmu masih ada kebaikan.
Aku hanya ingin dapat kesempatan dicintai dengan kondisiku yang sekarang. Tenanglah, lihat aku. Percayalah jika aku bukan seperti orang-orang yang kau bicarakan tadi. Yakinlah, jika kenyataan kadang tak seperti yang ada di dalam kepalamu. Misi, Mbak. Mas, yang kemarin nanyain Mbak Rima ya? Itu Mbak Rimanya? Silahkan, Mas. Oh, mau gantiin gelas yang kemarin pecah ya, Mas? Mbak Rima memang sering kesini, Mas. Yang punya tempat ini kan teman ibunya Mbak Rima. Saya kerja di sini sudah 3 tahun, jadi tahu betul tentang Mbak Rima. Mbak Rima orangnya sangat baik, Mas. Dia juga suka banget sama anak kecil. Ini Mbak Rima ngasih hadiah ulang tahun buat anak saya. Tapi memang gitu, Mbak Rima orangnya sangat pendiam. Saya nggak pernah lihat Mbak Rima jalan sama temen-temennya. Terus saya nggak tahu kenapa, Mas. Udah 2 hari ini Mbak Rima sedikit berbeda. Semenjak Mas mecahin gelas itu, Mbak Rima kayak jadi beda. Kadang juga bertingkah aneh. Saya nggak tahu ada apa. Yang terakhir hari ini, Mbak Rima pesen minuman 2, tapi dia sendirian. Katanya sih, yang satunya untuk Mas Ale kalau nggak salah. Ini kopi untukku. Kau tahu tentang gelasku? Aku bosan dengan anggapan salah dari orang-orang di sekelilingku jika penyakitku sangat gampang menular. Kau tahu, aku sempat benci dengan orang tuaku. Aku korban dari pernikahan mereka. Mereka mewariskan sesuatu yang membuat aku dari kecil tak pernah berhenti minum obat. Dan juga membuatku perlahan ditinggalkan. Dijauhi orang-orang dan sampai akhirnya tak punya siapa-siapa. Kau tahu aku benci cinta? Cinta hanya akan membuat aku bersalah, karena pernikahan kelak membuatku melahirkan anak-anak yang akan merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan sekarang. Kau tahu? Aku HIV positif. Lalu, jika aku tahu semua itu, kau pikir aku akan menjauh? Kau salah.